Minangka tarekah pikeun ngamumule basa Sunda mangratu 100 nonoman anu ngawengku siswa SMA atawa satata sa Jawa Barat ilubiung dina kagiatan pasanggiri monolog basa Sunda 2018. Eta kagiatan anu dikokolakeun di Universitas Padjadjaran teh dipajuti mimiti tanggal 22 tepi ka 25 Oktober nu anyar kaliwat. Mangratus-ratus nonoman anu ngawengku siswa SMA atawa satata sa Jawa Barat ilubiung dina kagiatan pasanggiri monolog basa Sunda kagenep tahun 2018. Eta kagiatan teh dikokolakeun ku paguyuban mahasiswa sastra Sunda atawa PAMAS Universitas Padjadjaran timiti tanggal 22 tepi ka 25 Oktober nanyar kaliwat. Eta kagiatan teh dilakonan minangka tarekah pikeun ngamumule basa Sunda di papadan nonoman tur tangawanohkeun genre monolog anu mangrupa salah saeji hasanah kabudayaan basa Sunda. Sakumaha anu ditembrakeun ku wakil pupuhu panata calagara Deli Kurnia. Tujuan pasanggiri monolog ieu nyaeta supados urang tiasa ngamumule basa Sunda sarta urang tiasa ngenalkeun yen monolog teh bagian tina hasanah budaya Sunda. Di sagedingan eta, sakumna girang pangajian berangkeun, kualitas patandang enggoning mintonkeun drama monolog kaitung nyongcolang. Rea parobahanana anu leuwih hade, utamana ditilik tina kamajuan tisaprak di ayakeunana pasanggiri monolog basa Sunda. Ketinggalan, kegurun luhur SMK-nya nah ada peningkatan soalnya nah ada rumah kan aku mengingat apa yang tentang komiti PMD CG juga ke PMD CG pernah peningkatan di dua peserta dan tandang terus kedua kualitas tandang langsung saya di enak bagi Banten mengalatina di Universitas Universitas Ogi dan Banten ya saya salah sayos patanangge nya paling dia salah kumirang paranangge wah dia asal bisa dijak SMA sama kami kalau ngobornya alhamdulillah kualitas nah terus nilai nyobong turun gitu sih hari ini nah sekali kemarin ya satu sana kualitas sana ya kan hari dun serba saya nama mun kualitas hari dun benar sadayana proses saya pembentasan saya syukuri mami harap perutayun wajan kacan miringan sok hari ringan nah ringan kemudian dia bahasa Sundanya bahasa Sunda so pendidikan bari diajar acting bari ini era bahasa Sunda ngejaga bahasa Sunda mulai bahasa Sunda so kurang dukung sepuluh orang sadayana jangan tahun payung tidak salah kumpul ya kan dari diringan lah kesadayana pemirsa Bandung TV sama Jono Tod ayo tema tahunnya kan Wi sok dari diringan karena dia pasangiri monolog jaga eta pasang girite dipiharep bakal leuwih rea di iluan kunonoman pangnak itu penting pikeun ngalatih diri dina ngagunakeun basa Sunda anu merna. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.